Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum materi hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan masih seputar tentang qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah artinya memantul. Hurufnya ada 5, yaitu dal, qa, qaf, ba, jim. Apabila salah satu huruf qalqalah dal, qa, qaf, ba, jim berharokat sukun, maka membacanya harus dipantulkan. Nah, qalqalah juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra. Kali ini Ustazah akan menjelaskan apa itu qalqalah kubra. Nah, kemarin sudah Ustazah jelaskan apa itu qalqalah sughra. Sekarang Ustazah akan jelaskan qalqalah kubra. Qalqalah kubra yaitu jika huruf dal, ta, qaf, ba, jim mati di akhir ayat. Contohnya, baris nomor 1. Qul huwallahu ahad. Sampingnya, la tarkabunna tabaqan an tabaqu. Baris nomor 2. Wallahu bima ya'maluna muhit. Sampingnya, fi sammil khiyat. Baris nomor 3. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Sampingnya, walahum azabul hariq. Nah, itu tadi anak-anak cara membaca qalqalah kubra. Yang Ustazah tandai anak panah warna merah itu berarti huruf qalqalah yang dibaca mantul atau dipantulkan, ya. Oke anak-anak, terima akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.